Hai, Assalamualaikum. Saya Captain Huck daripada Captain Huck Channel, eksklusif untuk anda, Tactical and Military Life. Baiklah, pada episod kali ini, saya akan berkongsikan sedikit berkenaan dengan kehidupan pegawai kadet di UPNM. So, untuk perkongsian ini, ianya dibuat adalah berdasarkan perspektif ataupun pengalaman saya sendiri yang pernah menjadi pegawai kadet di UPNM. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, jom saksikan. Rakan-rakan di sana untuk tekan butang subscribe dan loceng agar korang semua berpeluang mendapatkan video-video terbaru daripada saya. Okey, sebelum ni mesti rakan-rakan di sana tertanya-tanya apakah aktiviti, apakah rutin seorang pegawai kadet di UPNM. Sebenarnya sebelum ni dah terdapat beberapa drama ataupun filem yang berkonsepkan ataupun menceritakan kehidupan pegawai kadet. Namun demikian, apa yang dibawa oleh drama ataupun filem tersebut bukanlah 100% mencerminkan kehidupan sebenar ataupun realiti sebenar seseorang pegawai kadet. Terutamanya pegawai kadet di UPNM. So korang janganlah pula nak marah producer ataupun pengarah filem tersebut. Kenapa tak ikut kehidupan sebenar ataupun realiti sebenar? Mungkin yalah, dah nama pun cerita kan. Mestilah dia nak ikut sesuaikan dengan jalan cerita ataupun watak yang dibawa oleh pelakon tersebut. So secara umumnya, apabila seseorang itu telah dilantik menjadi seorang pegawai kadet, dia dah cop 10 jari dan angkat sumpah. So, mereka ni sebenarnya secara tidak langsung adalah dilantik menjadi pegawai tentera. Cuma ialah pegawai tentera yang belum ditauliahkan sahaja lagi. Kalau ikutkan kekananan pangkat ni, pangkat pegawai kadet ni kalau dalam kelas pegawai adalah pangkat yang paling rendah lah. Paling rendah iaitu sebelum pangkat lieutenant muda. So, kalau mereka ni dah berstatus tentera, secara tidak langsung juga mereka ni akan terikat lah dengan peraturan-peraturan dan undang-undang Angkatan Tentera. Kalau dulu mereka awam, mereka boleh buat ikut suka je. Ni dah jadi tentera, banyak kena ikut arahan lah. Untuk maklumat rakan-rakan di luar sana, kali ikut jadual rutin pegawai kadet di UPNM ni, sekali adalah perbaisan. Okey, untuk kadet di UPNM ni, dia orang akan kena berbaris dua perbarisan utama, iaitu first kali adalah baris subuh, yang kedua adalah baris roll call. Okey, kalau baris subuh ni dia orang kena berbaris seawal jam 5:30 pagi, berkumpul untuk solat subuh berjemaah di masjid UPNM. Okey, yang kedua adalah baris roll call jam 9:30 malam. Okey, baris roll call ni dibuat di padang kawat. So sebenarnya perbaisan roll call ni adalah untuk kira strength ataupun kira kekuatan semasa pegawai kadet. Dan dalam masa yang sama juga, kalau ada jurulatih bertugas pada hari tersebut, dia nak sampaikan maklumat ataupun info-info penting pada perbaisan roll call ni jugalah dia akan sampaikan kepada semua pegawai kadet. Kalau bagaimanapun, selain dua perbaisan utama ni, sebenarnya terdapat banyak lagi perbaisan-perbaisan lain seperti perbaisan latihan jasmani, baris sukan petang, baris solat Jumaat, baris outing, dan macam baru-baru ni sebelum kadet ni pulang bercuti untuk COVID-19 ni, dia orang akan kena berbaris untuk cek seorang-seorang sama ada suspek COVID-19 ataupun tidak lah. Dan banyak lagi lah perbaisan-perbaisan lain yang boleh berlaku secara tiba-tiba. Pendek kata, askar dengan baris ni berpisah tiada. Yang kedua, selain berbaris, kadet ni juga dia perlu berkawat. Untuk maklumat rakan-rakan di luar sana, kadet ni kalau dia nak pergi ke kelas ke, nak pergi mana-mana ke, dia orang kena berjalan dalam keadaan berkawat. So dia akan berbaris minimum 3 orang. Dia akan berkawat lah daripada point A ke point B. Dan dia akan timing lah kiri kanan kiri, kiri kanan kiri, sampailah ke destinasi yang dia orang nak tuju tu. Okay, yang ketiga adalah keseragaman. Okey, untuk maklumat rakan-rakan di luar sana, semua pegawai kadet di UPNM ni dia akan dalam keadaan yang seragam lah. Dalam banyak aspek, bermula daripada uniform tentera, kemudian baju sukan pun seragam, baju pelantas order pun seragam, lepas tu apa lagi, rambut pun kena seragam, tudung pun kena seragam. Pendek kata, daripada atas sampai bawah kena seragam. So nasihat saya bagi rakan-rakan di sana yang berminat untuk join pegawai kadet ni, kalau dah terpilih, so korang tak payahlah nak bawa baju ataupun pakaian yang banyak. Sebab sampai kat sini nanti, hanya pakaian-pakaian tertentu saja yang dibenarkan untuk pakai. Okey, yang keempat. Yang keempat adalah bab hormat menghormati. Okey, dalam ketenteraan ni memang aspek hormat menghormati ni adalah amat pentinglah dan dititik beratkan. So kalau macam dekat UPNM ni, akan adalah junior dan senior. So apa yang beza junior senior di UPNM ni dengan
universiti lain. Junior di PNM ni dia akan panggil senior dia orang dengan panggilan tuan ataupun puan lah kalau senior tu ladies. So memang tak ada lah. Orang kata apa, panggil akak ke, panggil abang ke, memang tak ada. Apatah lagi istilah abangkat, memang langsung tak ada kat sini. Tapi kalau sini angkat tu boleh jadi ada lah kat sini. Okay, kalau pegawai dan jurulatih pula, kadet ni dia kena salut lah. Kalau untuk pegawai, kalau untuk jurulatih dia orang boleh brace up. Contohnya kalau dia orang duduk dalam satu kumpulan, kemudian datang seorang jurulatih pegawai, so salah seorang daripada kumpulan tersebut dia kena bangun lah, kena bangun. Dia akan bagi kumpulan-kumpulan sedia, assalamualaikum tuan, kebenaran meneruskan tugas tuan. Contohnya macam itulah. Kemudian barulah dia orang boleh carry on dengan tugas masing-masing tadi. Okey, yang kelima adalah aspek kebersihan dan kekemasan. Okey, apabila dah jadi kadet ni, dia orang memang akan dititik beratkan juga dari segi aspek kebersihan dan kekemasan. Baik daripada bermula pada diri kadet tu sendiri sampailah ke penginapan bilik tidur dia orang. Okey. Contohnya kalau apa ni bilik tidur tu akan ada, kita ada satu istilah kita orang panggil standby bed. So standby bed ni apabila mode standby bed ni diaktifkan, so bilik pegawai kadet ni akan berada dalam kedudukan yang bersih, tersusun rapi dan kemas lah senang cerita. So kalau korang masuk bilik diorang ni ibarat macam hotel bertaraf 3 bintang. Ha, macam itulah. Yang keenam pula adalah hukuman. Okay, apabila kita dah bercerita daripada rutin 1 sampai ke 5 tadi, okay. So sekiranya kadet ni gagal untuk mengikuti apa yang telah dikeluarkan, apa yang telah diarahkan ni, so maka hukuman akan dikenakan lah kepada pegawai kadet tersebut. So hukuman ni ada banyak lah. Ada yang kebanyakannya melibatkan hukuman fizikal lah, seperti latihan fizikal setempat, hukuman lock, kena berlari ke. So hukuman ni juga boleh jadi jatuh pada personal ataupun secara kolektif. Kalau kolektif ni mungkin kita ambil contoh bilik tidak kemas kan. Kalau bilik kadet tu tak kemas ataupun bersepah, so biasanya jurulatih dia akan bagi hukuman kolektif lah kepada penghuni bilik tersebut. Sebab dianggap mereka satu bilik ni tak ada kerjasama. Sebab dalam askar ni aspek kerjasama ni adalah penting. Selain hukuman-hukuman tersebut, sekiranya kadet tersebut masih lagi ingkar ataupun gagal untuk mengikuti arahan, so pegawai kadet ni boleh dilucutkan status pegawai kadet. So status pegawai kadet ni boleh dilucutkan, ditarik balik. So kadet yang terlibat ni dia akan kena bayar ganti rugi lah kepada kerajaan Malaysia. So ganti rugi ni dia bukan sikit lah, dia bergantung kepada tahun semasa pegawai kadet tersebut. Let's say kalau kadet tu dia baru tahun 1, so anggaran kasar ganti rugi yang dia orang kena bayar ni, yang kadet tu kena bayar adalah lebih kurang RM10,000 lah. Sebab kiraan dia satu tahun adalah bersamaan dengan RM10,000. So bayangkanlah kalau kadet tu dia dah tahun kelima, tiba-tiba dia kena dilucutkan status sebagai kadet. So lebih kurang RM50,000 lah kadet tu kena bayar balik ganti rugi kepada Kementerian Pertahanan Malaysia ni. Walau bagaimanapun sebenarnya kehidupan pegawai kadet ni indah sekiranya kita ambil positif apa yang telah diarahkan untuk kita buat tu. So, bagi rakan-rakan di luar sana yang berminat untuk join pegawai kadet di PNM ni, saya nasihatkan set mental korang awal-awal. Jangan mudah give up lah jika dah terpilih menjadi seorang pegawai kadet di PNM ni. Saya masih ingat lagi kata-kata seorang jurulatih pegawai saya masa saya belajar di PNM ni. Jurulatih saya kata, hari yang susah pada hari ini akan berakhir dan berlalu jua. Kuatkan semangat dan jangan putus asa. Itulah kata-kata yang jurulatih pegawai saya nasihatkan masa saya tahun 2 di PNM. So saya pegang kata-kata dia. Alhamdulillah saya berjaya habiskan pengajian dan latihan saya di PNM dan akhirnya saya diterolehkan menjadi seorang pegawai tentera dalam ATM. Sampai di sini sajalah perkongsian saya pada video kali ini. Sekiranya video ini bermanfaat pada rakan-rakan di sana, mohon like, komen, share dan subscribe. Semoga jumpa lagi. Saya Captain Hub. Saya salut anda.